dari strike ini nih. Sudah berada di oktagon dan kita akan kembali bacakan profil keduanya. Dari sudut biru ada petarung kelahiran Surakarta berusia 29 tahun dengan tinggi 167 cm menguasai disiplin kickboxing dengan rekor bertanding debutan. From Han Academy Solo, please welcome the podium Fendi Pradana. Sementara itu dari sudut merah ada petarung kelahiran Bandung berusia 26 tahun dengan tinggi 168 cm menguasai disiplin kickboxing dan Muay Thai dengan rekor bertanding belum pernah menang dan satu kali kalah. From Ronsen Academy KPJ Bulungan, please welcome the Zeus Rizky Ramadia. Inspektur pertandingan Francino Tirta, Ketua Dewan Juri Max Metino, Juri 1 Soma, Juri 2 Junaidi, Juri 3 Gatot dan wasit kita Joe Fighter. Fighter, kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi setiap saat, dan bertanding sportif. Let's go. Mari ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper, fighter ini, fight! Partai ketiga pada malam hari ini antara Fendi di sudut biru melawan Rizky di sudut merah. Masih bersama saya Ananda Mataliti dan juga Bung Ramting. Ya. Kita lihat Bung, ini partai fly, kita lihat langsung saja pukulan yang membuat Rizky harus goyang tadi Bung. Iya, Fendi sepertinya melancarkan boxingnya Bung, sepertinya sudah ya. Seperti itu kita lihat gayanya pun kental sekali dengan boxing ya. Kita lihat low kick sudah dilancarkan oleh Rizky Bung. Ya. Saya cukup menarik melihat gaya sense-nya dari Rizky. Dari Rizky ya. Bukan seorang Muay Thai ataupun juga kickboxer. High kick yang gagal. Berbahaya Bung. Dan disweep dengan baik oleh Rizky Bung. Iya. Percobaan Rizky saat ini memanfaatkan kelebihan pertandingannya yang pertama Bung. Di sini, ya. Ini adalah pertandingan dia yang kedua malam hari ini. Tapi bisa saja di sini. Ini kuncian apa Bung? Saya sendiri agak bingung. Ini kayaknya bukan terjadi scramble yang agak rumit nih Bung, seperti ini Bung. Bisa di reset kembali Bung. Karena untuk Ambar juga cukup sulit untuk Rizky. Cukup sulit. Tapi yang faktanya juga Fendi sendiri juga agak kesulitan juga Bung menghadapi cekikan ini Bung. Iya. Ketika di training campnya dia belum pernah menghadapi cekikan seperti ini. Kita lihat masih terus berusaha Rizky Ramadia melakukan ujian. Tetapi masih bisa ditangani oleh Fendi. Terlepas Bung ya. Masih mencoba dan sepertinya Rizky yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Betul. Untuk Rizky Bung. Iya, malah saat ini back mount ya, Fendi dari Fendi ya. Back mount. Ini malah berbahaya untuk Rizky Bung kalau dia tidak bisa melepaskan posisi ini. Betul. Ya. Kita lihat percobaan kembali. Sudah hampir ada body lock sepertinya. Iya. Apakah Rizky harus mengalami kekalahan kedua dengan RNC Bung? Dari pendatang baru. Ya, sepertinya Rizky cukup nyaman juga Bung dengan posisi ini Bung. Kita lihat dari raut mukanya ya. Hampir saja ada simpul. Satu dua pukulan dari Fendi mengganggu percobaan simpul dari RNC. Ya, lengan sudah mulai masuk Bung. Tinggal di flat saja ini Bung. Iya. Tinggal diratakan dan di finish sepertinya. Masih satu tangan dari Fendi ya, masih terjepit sepertinya Bung. Belum memasukkan, belum menjadi simpul Bung, seperti itu Bung. Lepas sepertinya. Kita lihat di sini masih terus dicoba oleh Fendi untuk melakukan kuncian RNC. Iya. Rene Gecok, tetapi Rizky tidak mau menyerahkan leher begitu saja sepertinya. Agak masuk nih Bung, setengah Bung. Masih terus berputar, tidak mau menyerah begitu saja sepertinya Rizky Bung. Sementara apakah Fendi juga bisa ngotot, finish? Ngotot untuk melakukan submission di sini ya Bung. Kita lihat. Terlepas Bung. Terlepas. Fendi juga tidak berusaha melakukan satu pengganggu, pukulan-pukulan pengganggu ataupun trik-trik lainnya Bung. Iya, masih dipegang kedua tangan dari Fendi oleh Rizky ya Bung. Ya. Kembali percobaan RNC dari Fendi kepada Rizky. Ya, sementara masih belum berhasil. Pertandingan sisa 1 menit 30 detik. Baik sekali dari Fendi. Satu reversal Bung. Baik sekali. Rizky.
Percobaan kembali saat ini Rizky Gulutin. Giletin choke dilakukan oleh Rizky ya. Apakah berhasil Rizky melakukan kuncian Gulutin ataukah Fendi bisa escape? Terlepas. Lepas. Masih terus. Iya, gangguan-gangguan kembali dari Fendi. Ya. Ground and pound. Apakah bisa mengganggu? Satu. Kembali terlepas, satu menit terakhir. Oh iya. Fendi menghujami kepala samping dari Rizky dengan hook tadi. Percobaan untuk dapat back. Belum berhasil. Satu. Membalikan keadaan luar biasa ya. Sekali. Belum, masih scrambling. Fendi masih terus kesulitan meredam serangan-serangan Zeus. Iya. Masih terus. Percobaan Gulutin dicoba kembali oleh Rizky. Rizky ya. Tetapi masih belum bijak nih. Belum ada simpul masuk sebenarnya. Tangan dari Fendi agak bebas yang sebelah kiri Bung sebetulnya bisa melakukan pukulan-pukulan ataupun sikut ya, melakukan sikut. 10 detik terakhir di ronde pertama antara Fendi melawan Rizky. Kita lihat apakah ada finish. Malah menjadi mount position. Stop. Betul, set by the bell untuk Rizky. Kita yang antara Fendi dan juga Rizky Bung tadi ya. Ini yang sebenarnya bisa saja di ini ledakan dari Rizky tadi ya. Ini dia Echa sudah memasang papan ronde kedua menandakan ronde kedua antara Fendi di sudut biru dan juga Rizky Ramadia di sudut merah segera akan dimulai perbaikan peringkat di kelas flyweight. Masih bersama saya Ananda Mataliti dan juga Bung Lamting. Ya, segera kita mulai Bung. Sudah dimulai ronde kedua. Betul-betul. Apakah ada scrambling lagi di bawah, Bung? Betul-betul tadi ronde pertama Rizky adalah betul-betul bel keselamatan, Bung. Betul. Kembali Rizky dibawa ke bawah saja dengan mudah oleh Fendi. Kembali ground and pound dilakukan. Sepertinya kurang baik, Bung, posisi dari Rizky, Bung. Betul. Kita lihat bagaimana aksi sang anak baru ini, Bung. 12-2-6-nya mesti rajin dilakukan, Bung, seperti itu. Tapi ini juga kaki dari Rizky, Bung. Oh, bisa muter seperti itu, Bung. Betul. Ini kata cukup terkesima, Bung. Saya pikir tadi dari posisi guard, Bung. Kok bisa muter seperti itu, Bung? Ini gerakan yang kedua lentur ya, dari Rizky lentur ya. Betul, betul. Kita lihat. Sebenarnya selain Zeus mungkin belut ya Bung. Lentur sekali Bung dari Rizky ya. Licin di bawah Bung. Ini kembali dalam posisi yang mount Bung. Satu usaha ya dicoba lagi dari Zeus. Oleh Fendi kepada Zeus. Rizky Ramadia. Apakah Rizky Ramadia bisa bertahan? Ataukah bisa moncor kembali Bung kepalanya Bung ke belakang Bung? Ini apa yang dilakukan oleh Rizky? Rupanya tertahan Bung di situ Bung. Ya. Kali ini tertahan tidak seperti yang seperti awal tadi, Bung. Iya, bisa saja tertangkut oleh groin, Bung. Karena keras. Kita lihat. Betul, Bung. Masih terus berusaha. Kita lihat Fendi untuk memfinish sepertinya, Bung. Iya. Fendi harus terlepas dari sini. Karena kepala dari betul, tersangkut di groin. Betul. Sangat bau di sini, Bung. Sangat cukup sulit untuk melakukan ground and pound, Bung. Betul sekali. Tetapi Rizky juga melakukan body lock kepada kembali ini, Bung terjadi Bung. Seperti yang saya bilang Bung, lolos Bung. Apakah ini adalah termasuk satu escape dia, satu escape yang baik dilakukan oleh Rizky Bung seperti Rizky, itu Bung. Gini, karena lentur ya. Aturan di bawah Bung tidak boleh menyerang kepala ketika di bawah, tapi tadi kan Rizky melakukan serangan-serangan kepala ke pada Fendi. Apakah itu termasuk soccer kick atau tidak? Kita masih belum tahu, Bung. Karena mungkin baru Rizky melakukan baru itu. Baru Rizky, ya, ya. Tapi dia usahanya adalah untuk escape, Bung, dari posisi mount tadi, Bung. Kembali ground kembali kesulitan Rizky, Bung, saat ini, Bung. Ya, semoga tidak tersangkut lagi untuk kepala yang bisa di ground and pound, Bung. Sudah dua kali, Bung, seperti itu. Escape, satu escape dari Rizky, ya. Ada kesulitan saat ini. Betul, Rizky. Masih terus. Sementara pukulan dari Fendi, pukulan dari Fendi pun agak melemah. Kita lihat. Sebenarnya ingin hanya mendapatkan pengumpulan poin. Pengumpulan poin saja sepertinya. Tidak ada finish.
Ah, kembali Bung. Kembali dua kaki dari Rizky Bung sudah ke arah dada dari Fendi ya. Iya, seharusnya dia bisa menendang ke arah pinggangnya untuk ke arah ketiaknya untuk bisa mendorong ya. Dan ada space ya. Iya. Masih serangan lutut ke arah kepala dari Rizky Ramadian. Elbow bertubi-tubi dilakukan oleh ini. Ground and pound. Stop. Selesai Bung sepertinya. TKO kemenangan perdana untuk Fendi Pradana. Ini merupakan kekalahan kedua Bung bagi Rizky Bung. Kita lihat. Ini adalah kemenangan perdana ya. Dan ini tayangan ulang ya. Ini yang sempat tadi lolos ya Bung. Iya. Apakah ini kena ke belakang kepala tadi Bung? Ada sedikit menyerempet ya itu ya. Baiklah ATP Sport Lovers dimanapun berada, wasit Diki Jom perhatikan pertandingan di ronde ketiga, menit ketiga, detik ke-18 dengan kemenangan TKO menggunakan tadi ground and pound dari sudut biru, Fendi Pradana.